Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YG96 Channel. Kali ini persiapan karnaval di Pujon ya lor. Kali ini cuma satu hari. Biasanya untuk acara karnaval 2 hari, tapi di sini cuma satu hari. Langsung karnaval setelah pulang dari siraman kemarin. Ini untuk tatanannya berbeda lagi. Ini karena jalannya agak sempit, jadi untuk tatanan sapnya ditata berdiri lor. Jadi untuk gambarnya Mas Bre menghadap ke bawah. Sama dengan yang kemarin 12 subwoofer. Tatanan BEM juga berbeda. Ini Brewo Audio nomor urut 14. Untuk pesertanya totalnya berapa kurang tahu. Tapi untuk Brewo ini nomor urut 14. Dan setelah dari sini Brewo Audio libur 3 hari. Ini juga mau dibunyikan lor. Ini kemarin setelah dari siraman kesini pagi, dari siraman nyampe sini pagi, terus langsung dipasang sampai subuh. Itu cuma sap aja. Piye? Gelisah piye to? Aman iki. Ini parkirnya agak sempit lor. Mepet dengan rumah. Bersama Ratu Bawel. Untuk rutenya kayaknya enggak terlalu jauh lor. Kayaknya kemarin katanya panitia finishnya lapangan. Untuk di sini operator masih Madas, Adit Madas. Setelah itu job yang akan datang Adit sudah enggak bisa ikut karena sudah ada job sendiri. Ini di depan sudah mulai jalan Pak Elor. Mau udah ada kembang api yang menyala. Tinggal nunggu bunyinya. No.
lampu rumah sampai mati lur. Sampai panik lur. Rumah sebelah sampai panik. Lampu rumah sampai mati setelah sapnya dibuka. Lagu ki pancen ngeri lur. Lagu yang pernah mecahin kaca di Lumajang. Rumahe anu sampai mati. Sampai mati lampune. Karena getarannya mati lampunya. Kena getarannya brewok berarti. Kena getarannya lampunya sampai mati. Dan ini lagunya dimatikan, enggak tahu kenapa, apakah diganti apa berhenti. Ini kayak finish pagi lur kayak lur. Karena nomor urut 14. Ya lumayan belakang lur. Untuk RWJ di sini nomor 10 tadi kayaknya. Katanya krunya nomor 10, nomor 10 RWJ. RWJ di sana full pakai box brekus isinya triple magnet Betavo. Tatanannya lebih lebar dari yang ini. Namun mati nih. Namun mati nih. Lampune mati iki lho. Iki lho kon berane iki lho. Iki lho mati lho lampune. Ayo. So mateni lampune me wong e. Mene. Lho kon mene lho. Mati lampune. Ayo, piye ge? Ndak enek. Kon ngone lampu. Kon masangne. Mari kon ngone lampu kon masangne piye? Lampune iki ya. Kon ngone lampu plus kon masangne. Kocok. Kok nek kocok. Dadi nek apa-apa pemain jero sampai mati. Anu nih. Lampu. Itu tadi masih belum seberapa untuk putar lagunya. Ini sambil menunggu giliran Brewo jalan. Ini tadi ada pembeli kaos. Ini satu keluarga dibelikan semua lur. Tadi cuma beli 3 kalau nggak salah, beli 3 L1, XL2. Terus yang lain dibelikan semua. Jadi ini satu keluarga dibunyikan semua, dibelikan semua. Ini perkiraan tadi borong ada 10 lur. Kurang lebih 10-an, 10 yang diborong kaosnya. Untuk kaosnya stok kaos masih sedikit, ukuran cuma L sama XL. Jadi kalau nanti ingin beli silahkan langsung merapat ke truk lur. Tak taruh di kabin truk nanti untuk kaosnya. Untuk kaosnya seperti ini, Brewo Audio brand ambassador Betavo. Cuma warna hitam, putihnya enggak ada, putihnya sudah habis. Untuk di depannya Brewo ini ada SM Audio. SM Audio ini pakai box planar, bawa 12 subwoofer. Nah oke lor, cukup sekian. Napa mas ukurannya? Napa ukurannya? L. Wah nambah stongkas. Tambah satu lagi lur yang beli. Tadi sudah beli banyak, nambah lagi. Sampai stoknya menipis. Jadi terima kasih yang sudah borong. Borong kaosnya Brewo, semoga rezekinya lancar.
dan usahanya juga lancar. Oke, ini untuk L-nya tinggal satu. Ini yang satu dibeli tadi, orang tadi. Kasnya seperti ini. Nambah nih, Bos. Keren, Bos. Nambah rawe. Nambah rawe. Cukup kok bapaknya kayak mau, bisa satu keluarga. Full. Nambah kaos rapopo, penting orang nambah bojo. Oh iya. Oke. Oke. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.